Viral, sebuah tenda hajatan pernikahan berdiri menutupi badan jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya, sejumlah pengendara motor kesulitan melintas hingga berimbas kemacetan. Para pengendara sepeda motor ini nekat menerobos ke dalam tenda hajatan pernikahan yang didirikan di tengah jalan kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Tenda sepanjang 5 meter menutupi seluruh badan jalan ini dikeluhkan warga dan pemotor karena mengganggu aktivitas. Pihak polisian bersama Satpol PP langsung turun ke lokasi untuk menertibkan. Sepakat dengan tuan rumah yang hajatan, kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan. Ibu yang punya rumah katanya siap untuk jalan 1 meter, ternyata kemarin saya sore saya cek, ternyata semua rapat, akhirnya tadi pagi kita selesaikan dengan 3 pilar maupun tuan rumah. Petugas mengimbau masyarakat yang hendak gelar acara hajatan untuk tidak menggunakan jalan umum yang dapat mengganggu warga lain. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.